Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmika wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَقَالَ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقَالَ تَعَالَى وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَقَالَ تَعَالَى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفل اليتيم ولغيره هاتاني في الجنة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tuswa wa 'ainin la tudma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada getanya. Allah taala masih memberikan kesempatan kepada getanya untuk mensyukuri di atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Antara lain Allah taala memberi kesempatan kepada getanya di malamnya mensyukuri nikmat harta. Tasyukuri nikmat udip. Tasyukuri nikmat akal. Dan tersyukuri nikmat kesehatan sebagaimana yang kita rasakan di malamnya. Kenapa kita bisa mensyukuri kedua-dua nikmat ataupun beberapa nikmat? Adakala terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bagi kita punya dasar nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam getanya dapatkan karena perjuangan besar, perjuangan yang begitu besar dan sangat melelahkan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, yang membantu oleh para sahabat. Maka di akhir nikmat yang getanya dapat, Allah taala nepegah dalam Al-Qur'an, wa in syakartum la azizan lakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat yang lain Allah taala nepegah wasyukuru wala takfur. Semoga getanyo yang na di sino, baik yang inem ataupun yang agam, mak-mak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, para remaja semuanya, semoga saja getanyonyo gebur istiqamah li Allah. Bak dan terima nikmat artinya benepi istiqamah getanyo li Allah untuk tasyukuri nikmat yang kada beri li Allah. Lebih-lebih
dengan masa keadaan yang nalawin-lawinnya. Kalau seandainya kita tak peduli dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka sadarilah Allah Ta'ala akan tegur kedanyo dengan bermacam-macam teguran. Allah Ta'ala akan memberi peringatan kepada kedanyo dengan bermacam-macam peringatan, sampai kita sadar yang bahwa kita telah bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman dan Islam adalah awal daripada semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Tanpa iman, tanpa Islam, hana kejadian di malamnya. Tanpa kedatangan Rasulullah, tanpa daripada dakwah bimbingan daripada Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh para sahabat, yang mewasiatkan untuk para alim ulama, hana hal lagi nyoba katanya. Maka mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban bagi kedanyo urang yang Islam, urang yang mendapatkan nikmat iman. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara apapun yang nama kedanyo, termasuk yang kedanyo buat malamnya, tak syukuri nikmat. Nikmat dah yang dah syukuri, yang pertama mensyukuri di atas kelahiran baginda Muhammad dengan na Nabi Muhammad, sehingga na gedanyo dan na berangkat pega bagedanyo. Dan bagi bancara dah syukuri nikmat dengan cara legedanyo tak gunakan harta, kesempatan, kesehatan yang diberi oleh Allah tak berguna buat kebajikan. Malangkah maka alangkah sangat disayangkan di saat ada orang yang ingin mensyukuri nikmat Allah, ada oknum-oknum yang melarang. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Kok bisa urang nak syukuri nikmat, mereka menganggap itu bid'ah. Kenapa bisa terjadi? Gedanyo tanah kumulia para yatim, tanah santun anak yatim. Bahkan nak pendapat yang melecehkan, kalau seandainya ingin menyatu anak yatim, kepul mecih dayak pedang anak yatim langkawan ramai. Man kibang secara tersantun ide lampu jerat. Kibang secara tersantun langsung pun tiup pedetri. Nyodongku salah pengertian. Di saat ketanyo tak pegat lagi nyu, na urang yang pegah pelemahnya ataupun ria dan lain sebagainya. Namanya saja dakwah. Yang nan dakwah tetap ini langkawan ramai. Na dakwah bisir, na dakwah bijihad. Di saat dakwah dengan secara sir, artinya tasah dari pintu ke pintu, tak pegah kepribadian bak sidro-dro ure. Na wate aku tak pegah lagi nya. Na wate atanyen payah tak lumah langkawan rame. Di saat urang hana ingin le ambil andil untuk bertanggungjawab di atas nikmat Allah, maka sewajarnya gedanyo yang memberi kekuatan pemahaman, legedanyo yang nan memberi li Allah Ta'ala kemudahan, Allah Ta'ala yang kalian tersampat gedanyo dengan iman dan Islam, tamu sampat gedanyo malamnya kena, bukan ingin berbuat maksiat, tetapi hanya sekedar ingin belajar apa yang belum gedanyo ketahui, ataupun ingin mengulang kembali apa yang kalian gedanyo pelajari yang tak tahu nika. Maka gedanyo berharap kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, urang drone yang hana setuju dengan perkara lagenyo, hana perlu Nabi alasan. Tetapi kalau seandainya kalian tidak mau ikut serta, lebih baik diam. Benoh wate na urang nak ukut kebajikan, tak bedah gedanyo tak puluat, tak bedah gedanyo yang hana sepaham, legedanyo tak anggap itu adalah hal yang kesia-siaan. Hana sia-sia tunggu yang tak pukutnya. Yang hana galak untuk kelahiran Nabi Muhammad, yang pertama iblis. Yang hana setuju kepada nikmat Allah Ta'ala nak lahir Nabi Muhammad, yang pertama paling hana setuju adalah iblis. Iblis butuh-butuh diklik yang cukup raya. Padahal ke iblis diklik dalam dunia selama aja di leher ke. Yang pertama, wadah kebutuh biji daripada syurga yang iblis imau. Yang kedua, iblis ikli wadah lahir Nabi Muhammad. Yang kelahi, iblis ikli wadah merempuh dengan malik maun. Iblis sendiri
menyesal. Maka hal-hal yang lagi nyodok unago, ada musuh yang sedang menyerang dari luar dan disambut oleh para pengkhianat. Bahkan kita nyo sendiri terkadang-kadang berkhianat di hati putra yang kena amanahkan di Allah. Mensyukuri nikmat kewajiban. Iblis hitam kita nyo hai bisyukuri nikmat. Buat yang lagi kita nyo kubuatnya, iblis hana galai. Dan andai kata hana lahir Nabi Muhammad, hana tak peringati kelahiran Nabi Muhammad, hana acaranya malamnya. Berarti melatah ke lagi malam barawa, ke malam barawa, kupu tidak pegat melatah ubi biraya. Andai kata hana tak pegat memperingati maulid Nabi, anak yatim sampai dengan malamnya, golongna hal yang lagi nyo. Dan lung malamnya lung gala. Hal yang na lagi kita nyo kubuatnya, di kampung kita nyo hana teri. Nyo ibu. Namun aku juga lihat. Ngapagah tak pegah pulai. Nya. Langkunnya padungga ke acara santun lagi. Telah majud ke dayo padungga ke? Waga ke? Pajan-pajan. Hai ni pegah aju lagi na. Nggak mengat ku pegah apa. Hana ku akun ke roh ni ilung kagak kai ku. Tak nyawa tiga. Pajan lo. Bak balai buat tiga tun pajan baru sahabat pajan lo lega kan tanya nya tanya tiga bak balai buat tiga tiga tu pajan bak masjid berarti dalam tunnya kali lega ilikut tunnya mana padung ke lentak ke tapi hang ku pedih pagan hana na pedih habia ilung lung kalen thayo nyo kejadian thayo nyo terjawab nyo ngan ke munya ne bengut na dron ngan apa tekeni pun thantun pura-pura ataupun pagiban lung kalen cara meah awak yang thayo janggal. Ya ya galak di bayi ma'ah. Dia tajuk amplop tang-tang ke. Pakan merokon hantam. Ya, du. Angka je baik nak pengut lom. Hai merokon nabi ya. Nah, dia tak pupuk-pupuk. Cuma nak dia tak pupuk malamnya kadang katuai. Mungkin mungkin tuai. Mereka baru tak balik tajuk balik pengajian. Han mungkin dua ya ju. Ataupun menang kadang-kadang malamnya terkejut. Hananya terserah lah. Yang jelas malamnya gedanya tak hantu nawaknya. Dup yang tabuhnya hana kan persoalan. Maka bak malamnya yang perletanya kan atawam blok. Bukan melihat materi. Tetapi yang ingin kita lihatkan, perlihatkan malam ini adalah rasa peduli. Dan yang penting bagan putra yang penting anaknya menyepanjang umur keberi oleh Allah menyeandainya sering ketanya kubut anaknya akan tinggal yang bahwa jihnya na pernah kepeduli le orang kampung orangnya wajib mantang anak min tetapi putloh putra jihnya akan menjadi orang-orang nomor satu dalam desanya putloh tuduka ditanya kadang kamu meninggal itu insyaallah atanya akan terdidik jiwa ini. Lung tinggal lung tadhat padahal adanya terdhat kan kedua puluh pun yang kau ligut lung kalut di melatah lung di jinim di kampung lung pakat uranya lung terpikirkan ataupun lung ajak lung pakat lung paksa artinya menyempit kampung han getim santun anak yatim panitia yang kepakat lung untuk jak u kampung kanya han gete mita anak yatim paling kurang 20 ro lu mahariam han lu sumpah dan tetapi cukup banyak alasan baklu untuk hana lungja ku kampungnya beket karena adanya kamu lagi gadah ah wadia gadah santunan anak yatim maka kejahatan merajalela dalam masyarakat wadia awaknya dipuput maksiat wadia hana peg berhanai rumah ada waidu
nyat awaknya akan ikut jalan pintas. Putra yang mahai lewiknya menyangkanya jui kerja. Na pot bungong, pot-pot bungong kumai. Ini macam apa? Lewiknya pot bungong biar pertama udalam. Bengah baru putubi uluah. Nyat di tenek jak barang kahoh, miah tau rumah. Nyat pot bungong biar pertama langkama. Pakat, menyehana kada. Puh sebab kada. Nah urang jauh. Pakat ni jauh. Karena kaperle. Ini nak pakai hari jaga pot bungong. Bahkan tak pegah apa ni dia nyen mahai ku belawa be kajaga begot nyen awak teh dia acara ka puo bubagah nyen kala tak perintah lagi tengok sebab nyo kan bungong meletha nyo puo bungong ku dodo kedua ngempot puo bungong nyen tau kedua ngempot pekan tau kedua ngempot ku cukeh-cukeh sebab bungong lewe nyo ka mahai baba urut lewe nyo na urut belawa urut ka bihilhap tu. Manya andai kata nyu hana ta pobuat tunggu anemit nyu mahala lem lem kalan berjih melatah lu wate meninggai ayah lu maka lem lu rupa ngiem adik lu yang yatim dua drawa mantang usia yatim gehantun im melatah gebedah urang kampung lu bak malam dua urang kene urang raya puasa gebedah urang kampung bak malam 28 urang raya lih semayang tarawih gepegat acara santunan. Gebedah urang kampung gejok peng bicah na yang 2000 na yang 3000 na yang 5000 gejok kana yatim yang kagepedang di kekawarame termasuk salah tidrawa daripada yang gepedang ada walum entak ngoronyo walum banteng tingan lung katanya sehingga terpikir baklut pakan lungnyo selamat hanajir kepada urang yang jahat karena lungkalan kegiatan yang nabak masyarakat lu duduk oh wadidang yang adanya kagade timbullah masalah macam-macam anak yatimnya tegukan bala anak yatim bunuh tepunya rahmat Allah kepada orang yang tinggal dalam kampung makin le anak yatim makin gerd kampung selama orang kampung gedim peduli anak menduahnya dan ilung malamnya lung jah kenuhkan karena urung ron lung urun roh enam duri tapi lung jak malamnya karena lung dengar anak yatim ada barang kabar sakit pit badan pit bapak lung pak hadro untuk lung jak walaupun dalam keadaan agak sukar pak lung jalani buatnya tetapi karena kalungin dalam hati ada barang kabar pit aja semoga gedanyo nyuruh dalam kawan urun yang selalu mensyukuri mempedulikan terhadap mereka menyegetanya kalau tak masalah roten maka cok anak yatim santun bibu mudu'ai ke anak yatim yukun amin insyaallah masalah getanya akan selesai yang beri oleh Allah lebih-lebih dengan suasana covid yang lawitnya dengan berkat santun anak yatim dan mulia anak yatim semoga Allah Ta'ala nepujuhu getanya daripada fitnah dunia termasuk fitnah dunia uronyo adalah covid-19 yang tak bahaya corona yang corona yo kabahaya lara ujian ka ija. Coronanya padahal penyakit mahai. Dan bunen debu le drone corona nak kupue ni yatim. Baga hana galai ka ni yatim nak kupuna. Mahabui hana li kupue corona. Corona yai perle keci. Caman kepala dinai. Nyam hai tangin yang keneng-keneng corona awak nyando. Hai mau urang kampung anak keneng. Nanti corona-coronaan. Coronanya na putra corona yang kubebut merana betin. Nyan yang corona bibi. Kemasalah corona penyakit nasi. Tapi yang lebih layu urangnya coronanya kamu menyerang perasaan. Kadiserang ketentraman. Maka tak mendoa bahwa Allah dengan berkat acaranya dengan peringan berkat dan peringan di maulid Nabi dalam kitab berzanji kalau dia pegang berangkat kau mandang yang tim baca kisah kelahiran Nabi Muhammad Allah mencabut kepahitan kesukaran yang nampak masyarakat yang tim pegang berzanji yang tim baca berzanji di antara rahmat dengan sebab nata pegang maulid Allah yarfa'unal wabak
Allah Ta'ala akan mencabut kembali penyakit ta'un, penyakit bala yang ada dalam dunia. Ngan dengan sebab na maulid, ngan sebab tak peringati maulid, ngan sebab tak peringati kero kelahiran Nabi, tak baca kisah-kisah lahir Nabi, Allah Ta'ala akan menjauh kedanyo daripada fitnah bala dunia dan juga bala akhirat. Semoga. Dan malamnya tergolong lumpegah haba panjang lebar, hai wibihi lumpegah. Lung malamnya juga, lung yang minta sedekah, kan geluk ke hamba Allah yang tengah kudip dalam sekarang. Ke umat Nabi Muhammad yang kudip dalam penderitaan. Nyolaganya ujian nengkum yang tergedi rumah dan nyodiri, hodajah. Melempah jai mandang rumah diri, ya cih, bahkan kan rumah diri, hitkan rumah. Lagi gerupuh hitik, di rumah urang dia cih. Yang baik nak padaleh ke pemerintah, Madinah sosial ho, pua Madinah sosial, menteri sosial ke hidup dan menyerah. Orangnya itu ada padaleh kepala dinas sosial. Lek menteri sosial, kai sok baje kuning jepo, kan yang peng lo. Jadi baik nak padaleh ke ponyo, padaleh pojik. Yang gepu tanggung jawab oleh Allah Ta'ala, bah getanyo orang yang beriman. Maka lagi yang pegah li panitia, benar? Nyo malamnya lu berharap, semoga akan mendapati donasi terbanyak dalam bulan nyo ino igampung kedai nyo narumu anak yatim nunggu yang tanda pegat melalui program BMU Peduli yang haboh di Tangsi, yaitu rumah anak yatim tua ya ubung hek bintih ji hek bekas hek gobek wadah lun ja kena rumah anak tua nya kulit di kalembang. Wadah dari urau kan lagi tak ikhlau pun mereka kan raya nyo damih nyo dengan damih nyo raya menyenar rumah jih nyo en nyo en en damihnya inani magun inani i lehero anak yatim i dalam hen yang sabo tren yang kalih lung tren langsung kamu tren utempat di daerah ruang raya raya rumah lehmete kali lehmete tinggal inan geih inan gemaguan inan dempe anak niat dua bok gejak-jak langsung ada tanam bak binih ruang raya nyan kalelungja padung bulian yang kau ligut mampakan hanam pegat-pegat nyot tengah tak pegat yang berat-berat hat mengkarat termasuk yang tengah tak pegat dalam dua dalam minggunya yaitu rumah mu'alaf yang bantamang Islam di Labuhan Haji Barat na dua buah rumah olehnya yang taboh ter rumah anak yatim yang bintih ji bak pinang bintih rumah di Langkahan nyo kagum lahi untuk kerjakan rumah yang ke-65 berarti nyo antara rumah di Kerung Raya ataupun rumah di Dangthi semoga Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita nyo untuk tabantu umat Nabi Muhammad. Alangkah sangat menyedihkan kalau seandainya kejadian lagi gerasakan di urangnya akan terjadi bagi tanya. Oh tak pegah lagi tanya. Anak long hanli lagi nya Nabi ya. Long kalau long pegah rumah boton ke anak. Menya malamnya rumah tanya duduk. Malam tinggal ke tanya pihak tadi lau je. Nya kot. Hana trip Allah Ta'ala kembali ke tanya. Oh masa udib tanya hana ta'ih lang rumah diri. Anak tujuh ke tanya. Selama dunianya golem kiamat. Maka Allah Ta'ala akan putar balik kehidupannya. Semoga kita sadar. Maka kepada mandung para panitia, para pemuda, baik nepegrit drone cara berdoa. Karena ahwat dia gedanya memberi kesempatan di Allah Ta'ala. Tak impak harta, bah jalur yang geyua dalam agama, baik roh gedanya dalam urang khianat di agama Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga gedanya dunia wal akhirat. Menyememang koronanya urang nyuhan pulih dengan ubat. Maka nasabah cara mengubat pecara ji tadawi bisadakah berobatlah dengan cara bersedekah karena rame urang jamun wate kahan pulih ngan ubat yang nabak tabib maka gebedah urang awai-awai yang berkat-berkat udin gejuk harta gehnyen gejuk ka agama Allah insyaallah ngan sebab gepegak gejuk harta gejuk ba agama Allah Ta'ala akan geduka dengan kesehatan kalau seandainya masih ada jatah sehat bertanya dalam dunianya maka dengan acaranya dengan berkat acaranya tamu doa Allah
Kalau seandainya ini kebaikan yang diridhai oleh Allah, benar berhidayah oleh Allah Ta'ala kepada saudara-saudara yang kurang berawan dan membenci di atas kejadian yang lagi-laginya, hentikan kebencianmu itu. Pakan gedanya hana nyaman watin na'ur yang gedan syukuri ni'mat kelahiran Nabi Muhammad. Lebih-lebih yang telah lakukan kan dengan hura-hura, kan tayak peh rapat, kan tayak peh bed, kan tayak ke gitar, tapi mulia urlahi Nabi Muhammad. Tetapi dengan tasantun anak yatim, tekedim yang hana dapatkan acara maulid ini di melatah, tanya hana tak menghapat kena ngana hubungan na dapatkan maulid, maka na hubungan silaturahmi. Lega tanya na wate tak memajarwa ngana yatim, na wate getanya tak berbagi harta, tak bagi-bagi makanan dengan pureng-pureng yang memang membutuhkan makan, tak mengkanduri-mengkanduri, tak meselawat dan lain sebagainya. Ini adalah keberkahan yang dijual oleh Allah. Pakan na acaranya tak ulang segera, karena na iman, karena na Islam. Kalau iman dan Islam telah hilang, maka apapun kebaikan tidak akan pernah terjadi dalam udin gedanya. Pakan na semayang, karena mandang na iman. Ramai orang kepegah drawa Islam, tapi ke semayang han, hangetim semayang kan. Nyen payah tak pertanyakan. Pakan drawa nepegah Islam tapi hangetim semayang. Putra yang terjadi bak drawa nungronya. Idanya tak pegah drawa udin Islam, tapi tanya buat jahat, buat gelarang oleh Allah. Kenapa bisa terjadi demikian? Intinya menyatakan yang pekat, mungkin Islam dengan iman kamu lebih renggang daripada kehidupan kedaya. Maka semoga dengan berkat acaranya, Allah Ta'ala akan kembalikan kemurnian iman dan kemurnian Islam kepada kedaya, kepada anak keluarga kedaya, dan kepada generasi-generasi kedaya bak masa yang akan datang. Dan yang paling kuralam keadaan uronyo, ramai orang Islam, ramai pemuda-pemudi Islam sudah merasa tak nyaman dengan ajaran Islam. Gepegah dro ke hamba Allah, tapi perintah Allah Ta'ala gelarang. Ada apa dengan dirimu? Kok bisa kamu merasa tak nyaman dengan aturan Allah? Tanya tak pegah dro umat Nabi Muhammad, tetapi buat yang gegalak oleh Nabi, tanya tak benci. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu? Tanya tak pegah dro tu udah Islam, sedangkan buat ketanya di luar genare Islam. Bahkan ramai orang uronyo, wadah tak pegah aturan Islam, gaknyen merasa anak aman, gaknyen anak aman, bahkan gaknyen merasa risih dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kalau kamu Muslim, kenapa kamu merasa terganggu dengan apa yang ada dalam Islam? Sebenarnya kamu itu siapa? Sebenarnya kamu itu berada dalam pihak siapa? Yang kamu dukung itu apa? Nyampe ada mayang nunggu. Idanya tak pegah drawa tu umat Nabi Muhammad, tapi tu cowok Nabi, keturunan Nabi tak benci. Sebenarnya kamu itu siapa? Kok bisa kamu tak sayang terhadap keturunan-keturunan Rasulullah? Hai mak mentua, Nabi hana gelak keupah bagdaya. Rasulullah gedakwah urah malam, sampai itu biar darah-darah irhamkan batai. Meribayat rawa sahabat, syahid bagu pedang tauhid, bagu keselamat umat, bagu keselamat gedanya, bagi keselamat anak ketanya dengan cara berdakwah siang dan malam. Sakit makin tubuh, bahkan nyawang-nyawang gegada, harta-harta gabi nagi bayu. Aha. Inapi menawa tagai ini pegang menyadrawan dan lagi terima kasih baklu. Jagalah anak cucuku dalam kebaikan, didik mereka sebagaimana lung kalung pegah yang god-god ke urung drawan anak cucu lung hana lelung yang lung jaga. Maka lung titip anak keturunan lung dalam dunia bak urang drawan yang beriman, yang nesayang ke lung. Menya urang drawan nesayang ke lung, nesayanglah kepada anak keturunan lung. Laganya nunggu amanah Nabi. Menya drawan nesayang ke lung, nesayanglah kepada urang yang lung kasih le lung, yang tak yang kekasih le Nabi. Anak yatim, fakir miskin, para alim ulama, urang yang udip dalam karat, urang yang udip dalam mudarat, nyen urang yang gebela-bela le Rasulullah. Siapa Rasulullah sebenarnya? Nabi Muhammad adalah ayah bagi para anak yatim. Nabi Muhammad adalah panglima daripada fakir miskin. Pakan ketanya uronyo yang membela-bela oleh Nabi, tak benci le ketanya. Sebut dojin tanya horot adam. Nyopai tak temanya mbak pribadi drone. Janganlah kita mengkritik orang lain. Kalau ketanya tanya kritik, kritiklah pribadi ketanya. Kalau memang nah saudara tanya yang salah, jangan benci orang berbuat salah. Sayangilah kepada mereka, bencilah kepada kesalahan yang telah dia kerjakan. Yang geyopo bat penyakit, kan geyopo urang sakit. Nampok.
Urang sakit geus nyebut halaman, penyakit yang geus puubat. Mayana urang puput salah langgampongkan geus useng, geus bina. Maya pun useng urang salah nyenkeun tugas naon? Tugas hidrawa ka Allah Taala. Tugas kita nyon tabina urang yang katala. Urang nyen tengah dalam kesalahan, hae geus kontrol ro. Iman geus nyen lemah. Syaitan berkuasa, maka tugas kita nyon tak salaman rame-rame. Allah Taala sendiri dipegang. Tubuh ilallah taubat dan nasuha. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Taala geyo taubat urang yang kapungut halak. Pakan ditanyo urang yang hana pungut halak, tayak benci, tayak caci kepada urang yang berbuat salah. Bencilah terhadap kemaksiatan, jangan engkau benci terhadap orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia sedang dalam tidak punya kekuatan untuk melawan syaitan. Bedah tanyo rame-rame peselaman urang yang kapungut. Lebih-lebih anak-anak muda getanya uronyo, generasi-generasi getanya uronyo, mereka jauh daripada bimbingan agama, mereka jauh daripada didikan iman, mereka jauh daripada pemahaman Islam. Akhirnya le generasi getanya uronyo, hana itu puan rawi anak urang Islam, hana itu puan le anak muda uronyo, buat yang jihpuputnya termasuk kelalaian, tinggai sembahyang, hana tinggal kemangan keyahai, payah getanggung jawab dengan Allah Taala dunia dan akhirat. Maka wahai para pemuda, wahai para remaja-remaja semuanya, menyegata tak anggap long aduan ataupun long nak anggap le urang drone adau. Long malamnya kalau yang minta pergi ngurung drone. Cuman long kena ya pegat. Sakit-sakit long putun untuk long ya. Tipu atajai long kena ya sampaikan di atas putra yang gak amanahkan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tegakkan kebenaran, lawan yang namanya kebatilan. Menyahanakat hayang hayane mutua kemangan ke hanakat hayang ke keci hanakat hayang ke tungku imum kat hayang kemangan ke yah ke game nyan beli ke main ulam tempat kamu judi beli game berangkap kue lum hayi kuatu lertan modern tabang kumain bidang kudong dihan cuma ilum lum pega bet kabah bah bumi menyenat hayang kemak hayang ke yah ke bet sampai mangan yah lup lam neraka menyepi pada pribadi lup God ane lup lam penjara daripada mangan yah lup lam neraka nang kejadi ide pada yah lup yatim kan yatim menyebatat kujuluk lang thel kan thel daya hangu penjara bibi lung lipun polsek najagana daya bang na barang yang pat waboh teh barang, barang menyawa ujuk bak kuliti, kuyuk juluk langkhel padu murau, menurut halah nabu bibu, ahan maha hanahi penjara menyegat akai, penyegat tinggal jadi merupi, unibih, mendua kerek tepuk dia berhenti gebedah urang dia protes, kau pun nak drop anak lo ngapa ya, lagi pancuri ni pegat anak lo nye, anak drone kau drop karena memang budaya pancuri, kan lagi ya di pancuri pancuri ku pancuri iman ron jih tengah cuai iman ron naji jawab yang butoi sawagat eh jih lam penjara ati belut daripada neluk ron lang neraka tapi gejawab gadi eh jih habia mong si gabu nang kaje be ya lapor-lapor dong ba beliti nya hajan dong beliti tu tau tau yang bagai masalah ku rob ndu yang tujuan tunggu geget kan keras tetapi mendidih. Uronya urang hanayai le tapu yang nayai ke penjara pe jelok le penjara menyawa le penjara ti hanayai le yang kambe ye tingai sagai merempo melimo nyam pe nayai mulup le kubu hanayai nyan karena na masalah ngan iman ngan Islam nyong gedanyo yang na ditino bu yakin yakin ba dia beut walaupun thering lum kalen ba ba media sosial ate beut dino i kampung nyau le tame ngan urang anak kudu tahu apa ini ujian dan angin han hidungku mengkubah-kubah ibabah ke tempat lihat orang kampung pun nak kampung pantai baru angin ya nyempat melatah nyempat rumah angin ya gepulah lempu pura-pura anak orang ini mau nyambat ati malam bulan nyolih tak pegang acara malam nyobek limenan yang mendeng namenan kujak tiga truk bukan berangkat pukul oleh yang pemegah redau
Malamnya biar anak pegah dadau dia. Hayata kalau bah ko pegah kage. Jadi berajin-rajin pada ya beun, yang muda-muda ya beun, yang dara-dara ya beun, benar beun kada yang nyahanar leuh deun. Semoga kita yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya, insya Allah. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Muhammad. Urungan malam kita yang buruk dan yang urung selawat, karena selawatnya sebagai bukti cinta kita yang kepada Rasulullah. Bahkan yang perintah Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang menjadi pertanyaan, padumboh ditep narut ia mata getanyo selama udip wadah tamu selawat daingan kepada Nabi Muhammad. Nah pernah getanyo wadah kita dengar, ya Nabi salam alaika. Iban perasaan wadah getanyo wadah ingat tabaca selawat, ya Nabi salam alaika. Itanyo inyo-inyonya takun ya Nabi salam alaika. Nantepu Rasulullah balasan ke getanyo uro kiamat dengan batu ku siratal mustaqim. Nabi selama tanya kolom truk lang syurga hana gepiuh-piuh gekeun. Allahumma salim ya Allah, salim umati ya Allah, ala sirati ya Allah, nepe sejahtera umat lo, nepe selamat ya Allah, wasabbit aqdamahu, nepe tetap langkah umat lo ya Allah, be sampai tergelincir dalam neraka. I Rasulullah uro-uro malam gekli geingan kedaya tiba ya pertuh pun yang kau likut Nabi kagumoma. Awak dia geingat ke ditanyo uronyo. Padahal ditanyo memberempak tangan Rasulullah. Tapi Nabi kan nekli. Pernah bak sabah urawan Nabi nekli mutho-mutho. Galam lahir ditanyo. Julinyo galam upat. Birinyo galam na urang ca. Mantang utuan kadang menatuk patat. Tapi Rasulullah pernah menangis. Ditanyo oleh sahabat. Ya Rasul. Lima tak begikah ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah. Nabi bak sabah urawan nekli. Ia mata Nabi digegalan di sahabat erut dalam lumut. Nabi mata berkaca-kaca gesampuh li ia mata. Karena sahabat haik li gedun gedemaya. Ya Rasulullah bakal nekli. Ngejawab li Nabi. Ini asyatu li ahbab. Wahai sahabat, aku menangis karena aku merindukan kekasihku. Gedanya li sahabat, ya Rasulullah. Pakon teman nak klik oh tedron tingan kepada kekasih dron. Adakah alaisa? Adakah tidak? Alasna adakah kami ini bukan kekasihmu? Gejawab dari Rasulullah ke urung dron kan kekasih lo, tapi urung dron sahabat lo. Menyekamunyo sahabat dron. Sebenarnya kekasih dron itu siapa? Ngejawab dari Nabi. Manja'u ba'dahu. Orang yang akan datang ke dunia setelah kalian tiada. Nah, urang bakhe dunia tinggal tujo Nabi Adam umat lu. Urang malam ji dikli ingat ke lu. Urang malam ji dihoi lu, tetapi lu hana mampu. Karena lu sudah tiada dalam dunia. Mereka memanggil daku dengan perasaannya, dengan hatinya yang resih. Ngadia madai mo, ihoi lu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, urang malam ikli di heulu. Tetapi lung hana mampu untuk lung yang merempak ngan awaknya. Inilah orang-orang yang aku rindui pada hari ini. Sengkak dada lung wadai lung ingat cinta awaknya. Pakan Nabi gedepuan na getanyo urangnyo ini. Karena kala gebitre li Allah, kala gebitre li Jibril. Nabi tertuh, tiribe pertuh, tun yang kau likut. Tiba pertuntun yang kau likut Nabi geklik diingat ke gedayam. Tapi uronyo gedayam, anak-anak gedayam hana pernah sadar yang bahwa Rasulullah sangat-sangat gundah di atas keselamatan gedayam di dunia dan akhirat. Bekli syaram dua, bekli terkhianat Nabi Muhammad. Menya memang tanyonyo hai tepukun ibadat. Maka mulailah dengan cara tamu selawat. Urang hante muselawat kereh atinu. Aslul khairi minas salawat, dasar kebaikan daripada salawat. Padungga na takli leh ditanyo ditingan teka Nabi. En taduk mentah. Ka taduk tanah. Nabi padungga gekli ingat ke ditanyo. Wadah tanyo tingan teka Nabi tengah-tengah malam na tamu. Wadah dah dengar urung salawat lagi bunuh. Adakah ada rasa hadir dalam jiwa ke ditanyo?
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kipan perataan kita nyawa tidak dengan kalimatnya. Maka disinanlah bukti dekat kita nyawa dengan Rasulullah ataupun Hana. Orang paling god dalam dunianya, punya untuk sahahnya, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Maka tiga-tiga kepada mandung gadis remaja dan anak-anak muda, wahai anak-anak tua, bekle kakianat diatih Nabi Muhammad, beka pumale Rasulullah anak tua, bekle kita nyota kianat diatih amanah Nabi, cimulai pukul baju-baju, dunianya kasih hancur, bekruh tanyo dalam kawan kehancurannya, kelalaian yang sudah kita lakukan sudah cukup, hentikan, jangan lanjutkan kelalaiannya. Karena menyambita lanjutkan, Allah Ta'ala marah, Nabi kecewa, kitalah yang sengsara dunia dan akhirat. Bekle tak pula lain ruangan piatan hanam puacap, adih nama pun yang hanam faedah cikubah gede, dosa tanya, main game, tak main permainan, dua bak wifi dari maghrib sampai subuh, insyatan subuhan, kipan cara tak pegah drog urim Islam, sembahyang lima wate yang kita nyuhana telah lakukan. Di mana nilai Islammu? Di mana engkau menghargai perjuangan Rasulullah yang telah membelamu mati-matian? Maka menyememang hana sayang tekur lain, tak sayang manteng ke Nabi Muhammad, itu sudah cukup untuk modal kita nyuh mencintai yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka bersadar, bekli kita nyuh telah lawan-lawan. UBBE tak pembuat, juta mempengingan-pengingan. Selanjutnya rahmat dan sejahtera termohon bahwa Allah menunjuk kepada para sahabat dan ahli keluarga Nabi. Rahmat dan kampunan benebiri ya Allah kepada mantun para alim ulama selaku kenari Rasulullah. Bek getanyo roh dalam kawan urang yang mencaci maki para ulama. Bek roh rawan urang nonton. Nyan tak nonton urang yang kena abu-abu, tak nonton urang kena tungku-tungku. Berti gedanyo kata bayar konten maksiat HP tanyo paket tanyo yang bo peng gedanyo tapu udet le gedanyo aplikasi ataupun tayak nonton bahasa Yahudi yang mencaci maki para alim ulama itu berbahaya nyoronyo tunggu kai berhari hana alang le paket itina karena hana cocok dengan jiwa. Ipegahnya ulama dunia, tibankan ulama dunia memang tinggal dalam dunia. Man ulama pun ulama kuburan ada apa? Ulama alam barzah yang gak meninggal. Pegah memangnya Nabi nan pegah na ulama dunia, na ulama akhirat. Ulama dunia tinggal dalam dunia, ulama akhirat urang naingan ke akhirat. Abu-abu ketempat dalam dunia, nyen buat ke pembuat nyen jet kepada amai puro akhirat. Hana geken ulama dunia. Na urang pegah orangnya panena abu-abu ronyo tungku-tungku ronyo kagiak deng bak pintu raja. Kibane le maksud deng bak pintu raja. Panena tungku-tungku ronyo mato cukup lagak-lagak gei. Munya ulama zaman gue kita ngin agap, kita ngin agap ronyo hanai mekan le pun hati ngan iji. Ino na mata kita ngin agap Nabi kelung tabo. Kita ngin kathilu zaman na. Mantang. Hana le nai kampungnya. Nah pegah dia bak urang pegah ulama zaman ge idangen uranyo hana le idangen buke bandai tungku-tungku zaman hana ge moto zaman hana moto yang dah gelita pui wah ni buai gelita pui uranyo ngan gelita pui zaman berbeda gelita na pui zaman gekeun ju gelita na pui pakan gekeun gelita na pui mai hang tep gelepak hai ya. Memang payah daud. Payah daud ilai. Nyamia tegadi hana getut hantin suwam hai peluang. Ulama jamun. Gepegah hana gehe pethawat. Borojih dengku baile pethawat mojalu dan. Iji nama tha. Ena yak pegak. Abu-abu ronyo gehe mato cukup lagak-lagak. Gehe mato cukup mahai-mahai. Man ngempu wati kejak gak thambut ngemicap. Bung thư luôn con ulama của anh mày ăn mặn của mù măng anh ăn bát đường hay bà con mù măng hàng thêm đá đá mà nhóm bị đàm lúc nhóm lùng nhiên thay gây uống một đồng bộ được ra được răng ta
Lumparita darahnya menyenatang 80. Emang tidak kena sehat. Tegedi yang kena pegang. Ilum malamnya lungjah dari gini dengan RBT ataupun dengan beca. Laganya hujan, dia jadi hujan. Nak pegang sehat. Urang terawak nak huri Juli, nak pegang hantar. Bak tahu nak pegang. Anak urung bak pegang si, tapi ilum ke anak urung. Padu urung yang ku dengar urung pegang-pegang. Abu ikuta, Abu dimudi, Walid nu, dan Abu-Abu tanyo yang lain. Masa Abu ikuta kerung, nasa membuat hilang tha. Gejak dari ikuta kerung. Ngan puwa gejak, baik ngan mata mahai. Baik ngan mata lagi 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 nyo. Puwa thit, ngan mata Chevrolet Tron 72 yang buat lampu beruji. Dari ikuta kerung, gejak sembuat hilang tha. Ulang tha. Gejak leh sobo, buat poh, leh lehoi dia hilang tha. Ngan Chevrolet buat lampu keja dari kota keruang ek truk leho ke dia ulang tah menyambi gegai tetap bahan kemana cara agak membuat yang kau bebuat nyanti orang karena jelas menye orang orangnya dihalang-halangi nyan berarti mereka orang yang membenci pergerakan dakwah berbahaya bahaya ketawa maksud abiyan pegahnya ke hamba sebab punya lumu hanya bergabar punya kaming hanya bergabar dia urang bedroh gedanyong nyan makin ramai urang nonton makin tenang ji makin bahagia bahkan na urang lewenyo kai mulai dena lu han ku tembalah dena mutamah bunge he ke lu ki bai le urang pegah le urang ngabia hiji cukup bunge he geron pakot itu na ron han tembalah jadi putan ke pungo ngenji kamu mau atai kamu bertanya apa ilham bertanya tak kapa apa tu? Atai kamu urang biasa, mang kepada urang gak balah kap. Kailah bertanya wong ibu dah bui apa bertanya, tak bedah bertanya tak tahu macam tiak apa bui. Yang kakan lipu ngau urang bu, kakan lipu ngau bui. Ha dapat pegah ni, yang kamu bui pungau, punya bui pungau apa urang biasa, tapi punya pungau bui. Gebeda urang ilham akai bui. Nya acara. Ha, baiklah rukunan bangai. Bedengi-ngi rukunan. Ha, kagok di grup lah bui, buh ka grup baju hanak buku. Tang mendunga mendeng, apu yang di grup nyen be raya tadhu. Tayang dia anu higo-higo we ka. Tang din penghormatan pada gore-gore yang nadi sino ke Bandung yang kada didik umat Nabi Muhammad di atas kebaikan tanggung penghormatan kepada tungkusi tungku imung tuha pun tuha lapan tungku sekdes para urung tuha gampung yang kan susun acara dari uronyan hingga dengan malamnya yang kalian dapat perlombaan aneka lomba untuk tadi di anak-anak gedayo semoga untuk ke bumampu tak pegang dengan lebih meriah lagi terdengar benar ini adalah tahun pertama kebuka tengah lebih meriah loh. Kemudian terima kasih untuk mandung para pemuda para panitia yang kak ikut serta dan pegang acaranya lebih-lebih para panitia penyantun anak yatim piatu yang na nibang malamnya terima kasih urung dron lung berterima kasih kepada urung dron mandum yang kena bantu lung. Urung dron hana perle adalah yang terima kasih balun. Karena buat yang lun buat urungnya kena buat le urung dron. Artinya urung dron kena bantu lung neputuk biat anak yatim piatu kena umlatha. Menyatakan di hana neputuk biat le urung dron. Malamnya lung katru kena gembung dron. Dan dia saja lung payah lung jak urungmu hana mutuahnya. Pakai lung jak warungmu hana mutuahnya. Kan lu yak jung serga paling tidak lung yak kalen lung yak salam lung yak gutu ule anak yatimnya karena saya bukan orang baik lung urang yang lu salah karena getanya manusia biasa tak amalkan dengan yang dipegah oleh Rasulullah urang yang gutu ule anak yatim maka akan gebampun dosa li Allah gebampun dosa tanya oleh Allah Ta'ala yang kata bantuan yatim akan dibantu getanya oleh Allah maka lun yang lun buatnya ilung ada nama pribadi lun
man urang drone kana tim ikuti programnya, maka wajar lung berterima kasih. Pagkan temai drone nabia nak pasapa dan yatim rada gembo na ayat maklang Quran. Ias alunaka anil yatama wal masakin. Hingga buruk kiamat Allah Ta'ala akan getemayang bak getanyo. Nah pertanyaan buruk kiamat dan pertanyaannya kali kepegah na dalam Al-Quran. Berarti bibit akan kejadian. Ias alunaka anil yatama wal masakin. Allah akan mempertanyakan padamu nanti pada hari kiamat, bagaimana engkau menghormati para yatim? Kiban tak pertimbang anak yatim selama udip dalam dunia, dan pakiban getanyo tabela fakir miskin selama ino dalam dunia. Ilung lung jah lawinyo lung yak bidia ngana yatim. Paling kurang tengah huruf kiamat ada getanyo mbak lung li Allah padung trau anak yatim yang na yace. Nyo karabih lung jah jah. Barotha lung prihatiat karena anak tehat lung. Nang kajik pak kampung kalian lung jah tiga. Nah kalian lung hantu anak yatim inan kalian lung pagad ngau urung kampungnya. Kalinyo hana lung jah leh. Pagad menyelung jah babak tad hantru. Hantruk buat tujuan artinya ube yang na kekuatan lung lung kena je kan lung yak bela mati-mati ya cuma lung lung kena yak bila padum trau anemiknya paling kurang menyang ketanya oleh Allah Ta'ala balung ilung je lung jawab pribadi lung ya Allah menyang tanya tentang masalah anak yatim bak lung yang lung tupu ya Allah anak yatim di Bumu Aceh tempat tinggal lung sekian trau ya Allah lung lagi maaf ya Allah hana mampu lung santun mandung nah jawaban. Dan Allah Ta'ala akan getemanya yang buat pribadi lung tengah. Kiban cara lung mudet dengan urang kathin-kathin. Maka uronyo na lumah cara bacut. Dengan program BMU Peduli. Urangnya payah tasantuni, payah berbagi kasih sayang. Maka Alhamdulillah. Dan benda rame-rame. Geruh getanya walaupun hanana jah urang drone baru mau urangnya. Na perwakilan yang jah. Na kajit dalam gepeng baju-baju tapo. Untuk tayak bela urang gathin bagi ihli dalam ujian tengah urang kiamat watak ketemanya li Allah paling tidak kita punya jawaban ya Allah pernah lung bela anak yatim pernah lung bela fakir miskin dengan program BMU Peduli ataupun dengan program lembaga-lembaga peduli yang lain yang na tawa-tawa dengan ketanyo bet create ketanyo dengan nikmat Allah karena nyankan ada tami dalam kandungan denggu peng yang na bak ketanyo urangnyo titipan yang nama Allah dan beia tu wate tabi kegop adanya abi tacok contoh mende bakmon yang tanyo ku hirmo ia mon yang na irmo tanyo wate tacirung tu kuna pernah tu lih gade tini anak munjing tengah bengah mengantau lain kah laganyan lah harta yang na bagdayo tapi menyayang teke ia han tacirung jeruk tabah he tabah takuah yang leureun pakahanan pake ia tayang mampak iban kun kubah mangku pun kubah ngan pertama iban cara pertama bula wate na monula ia wate na lawitnya wangku daerah pak gop ii raya nyen mon gede nyen kabala ia mon hanta tim cirong ti beleut nyen ia mon nyen kem wate tane pake payah dapat lih mon ni le balik payah talimut baru got ia lo. Nyen kalam tentia gelih lagi iya wai pi kadang-kadang si kamu tamah huto karena mata wai kadau menanti harta yang diberi bagitanya oleh Allah menyahan tatim putub ya tak impak bak jalan agama nyen pengen dengku hana faedah dan bahkan akan jen mudarat kepada kitanya baik iya tebak taban dugo hana nabi gemu sumpah wallah demi Allah nabi nekut han papa hana gathir han fakir urang yang bersedekah wallah demi Allah han hina urang kumaah dosa agam demi Allah han mulia urang yang pihina agam demi Allah nabi ni pegak han papa urang tim sedekah demi Allah hana mulia urang yang selalu berbuat dosa nyo nabi heboh nyo kala gemu tumpah berji mamnya nabi kagak jamin han kasian putra tak payo drawa gedai yang pegah pura menterkah gatian ke Nabi Muhammad iblis idron petih Nabi pun petih iblis terkah naya udah naju benda kudupan karung petih iblis hilang malam ini mungkin lah nampeng landung bed tip dua ribe mari be mari be tadi tip lu tak kuba ikut le iblis be kajunya mahai tabok mumpin
tambah mak minumnya nak ada betul ni dia ada putung bih di lara hima dia tidak ada jangan ada jik minum dia terbompang iya dah tak jajah aku yang pegah tanya katir dengan masyarakat ibli inna syaitana ya'idikumul faqra wal fahsya sesungguhnya syaitanlah yang telah membisikkan pada hatimu jangan engkau bersedekah engkau itu akan merugi dan engkau akan berbahaya dalam kutip dunia dan akhirat kibat maksudnya iblis yang tukang pegah baik kamu sedekah papa engkau lemah urung papa kamu sedekah kecuali di urung pedih iblis mamalamnya karun pedih lo niat tamah juga nabuk uang menyatanya kalau nanti o lima ribe jok o lima ribe ti o diplo mia nama le yang buka Dubai hayat lagi terkah pula han gathien panen gathien mia gathien kabeh gathien gathien urawai sumhan papa insyaallah bak malam nyoma lung lung ya kenem katruk lung ya lung berterima kasih yang kedua kali bak urung drone dan bak mandum hadirin kaum muslimin siapapun yang kami ikuti pengajian lawinyu baik pengajian secara langsung ataupun pengajian secara siaran melalui HP-HP baik pengajian yang melalui lung ataupun pengajian melalui gure-gure tanyu yang lain teruslah berbagi ilmu semampu gedayu walaupun hanya satu pahala bahkan kuronyo dakwah kapayah dengan HP karena urang legeman HP ngan dejang melata nya kan ibu mai drone pileun ni tima beut lang kelemu ni dang dengun mana urang dayam ikhadu pahla ta tima beut ba HP ngan tajak langsung melata menurut drone ikhadu man daripada gaduh nonton dong enjeri aku jid ke nonton yang pahala diberi ya Allah dan hapinya uronyo jid ke media untuk tak bantu dakwah Nabi Muhammad maka dia kata nyongku bagi-bagi buat kebaikan memang kalau lagi nyongkutnya kibang tanah ingkari dia kata Allah Ta'ala kagak pemuda komunikasi tanya uronyo tapi baik gadah persahabatan yang kurang uronyo telepon uronyo haipat ke irmo katubir juga tak ajak kedih bedah jak rame-rame wadah katruh bagai dia kupi duduk masing-masing orang tau jauh orang jauh tau ikhampi ngon pegahabatan wadah kabih paket ya waw ya tak waw tengah tu biar lah ada jak mesti ke pegahabah anak mesti kerek nyangka salah salah maka lung berterima kasih turun-turun bang Bandung yang kan nama dunga baju-baju tapong yang pertama doa anak yatim, doa fakir miskin dan doa urung drone. Yang keenam doa lunteh doa urung drone yang memang teruk. Gedrimang doa urung drone ya Allah. Yang pertama gedrimang doa yang ke drone, ke pribadi drone. Dan doa yang nenin ya Allah tangku sehat abia. Benar pujuh daripada segala penyakit. Bukti ji lun uronyo kajian tung jaja. 20 uro yang kau lingkut lebih. Hana lung tubir nyen memang kan hana lung tubit dengan secara kesengajaan memang hai lung benda mak butuh-butuh hai tibulun ti tengah lung paksa tubuh lang ujian lung ja sakit ada sakit ja etna ukuran sakit impuh bak jarau lung mat impuh ngan jarawi lung lat ada hulai yang lung tetap lung pegahaba ubi lung pegahaba yang kalau jak berkat tapi berusaha hanapat lung putun li sehingga payah tak memburung sakit nyen naga kena resiko tapi rezeki diberi oleh Allah maka di atas padung-padung draw padung drag pura yang kau ligun lung sangat berterima kasih di atas doa urung drone dan lung lagi maha bak panitia yang kena pegat pengajian yang kau ligun lung gantau dengan abadi di kuda keru lung gantau dengan abi di gini lung gantau dengan adik lung tuan pribadi adik kandung yaitu tungku dan jani nyankan lung ya ganto-ganto kegalak-galak memang syaram tua dalam keadaan hana berdaya baru beklam lung kubir kelai lung kite nyomalam kedua dari absen uronya maka tam dua ba Allah benemri kekuatan kepada gedayu bata pupun pun kebaikan ubi mampu ubi bejit tak pupun ubi bejit tak pupun
Putra yang kita bantu agama, maka kita bantulah. Kita bantu pikiran, kita bantu pikiran, kita bantu tenaga, bantuan tenaga. Karena untuk bantu agama, hana mecih dengan harta, tenaga, pikiran, semuanya bisa kita pergunakan untuk tabela agama Allah. Ma dan ayah, tunggu-tunggu Bang Bandung, nyo jem kahitinge 12 ujud nyo teater raya bentu-bentu tapi yuk boje beai ai kalian tunggu ya ajeun idron kahitjeum ka 2 jeum lumina gembung dron leur lae mah timinin kadang-kadang nyo malamnyo yang inti buat ketanyo malamnyo menyempurnakan di maulid kala dan bagi piala anak menyo kala dan santun anak yatim kala dan tamu duduk sihat juga akan selesai. Sebenarnya yang lu kena pegah batron kala lu pegah bunuhkan di antara yang perlu pegah cuman menyentekan ini pegah bila ya biar mati adru mendek melimang belah minitru sebetulnya hati ini mendantak pegah mendantak. Hati memang teh anak teh hat, lumba gak lagi nama memang anak teh hat. Melumbu naik mana mana mutu eh juga nyong ke nyong rahmat Allah Taala kelu. Rahmat Allah Taala yang beri kelu, kah anak kebi dumun, ilum kah kebi tu. Ya, maya dumun lung lagi dumun rawan, kabu no kabi apa? Jadi ilum anak kebi dumun lili Allah Taala. Kagemi itu dan kalung buka, kalung buka tumbuhnya ngentu, menyentuh kali kedua tiga berji, nyuilung tu kali kedua, lamata-mata tsunami wadanya, balung jajak, bajak-jak acara lagi nyong, karena hanapri acara uru-uru malam, ati lamata-mata tsunami yang tembi. Berudarah dalam rukuang lu dodo teka pulih rukuang anjir lu pegahabah na 2 minggu watenyan rame-rame ngon-ngon lu pribadi menadar-menadar menduang-duang begebi tu lu li Allah menyedegebi kebupulang keperiwang tu kelai li Allah atih nama buat kebaikan menyedolong mati tapi lu pegah nyan janji sehingga awate lu kenek tulak nak urang pakat beget hang lum jeut pakat tingan uk gadah lom tu jadi nyoi lum tu kedua nang kaje menya sakit ada sakit ya ati tapi yang sakit badan tu ana sakit lum tiap malam acara ana matalah masjid tegadi lum kena pegah habah sampai tengah bengah lagi nyoi ti tu habis-habis kena lum je ubat nyoi tu pinjaman yang ada jamun kabih yang sakit badan lidah lu mana sakit yang kecil lu pegah haju cuman menyempit lu paksa nyon takut-takut hai bergerak li bak malam-malam buku cuman malamnya karena ada kalungja sebutuji kalu tetapi bunuh nalungnya acara drone mentamah semangat lu bacut melimang belah minit lu pegah di atas kegiatan yang drone urung drone pegawai gunung yaitu masalah mendidik generasi supaya mereka lebih mengerti tentang agama nah penting nyun dengar pegawai dan trip tiat agak segolong grup oh 12 acara gedanya ada jid selesai jadi Allah Ta'ala nampegah bagedanya urung yang beriman tak ulang bajut ngangupat masalah. Yang pertama, urang yang bantu anak yatim Nabi kalian menjanji. Man kafalal yatima wali gairi hatani fil jannah. Nabi kata Rasulullah. Urang tem tanggung jawab di atas beban anak yatim. Wali gairi dan tatem pasang pikiran, tasim tatem pasang badan. Dan itanya tak korbankan perasaan demi tau wali gairi kan anak yatim mende ada kekul yang gairi gehoi dalam kitab
orang gatir, orang fakir, orang miskin, orang sakit, orang terlilit dengan hutang, orang yang dalam keadaan mudarat, mengkarat dalam dunia. Tak mudah katanya, tadang ika orang susah, tak tampung susah katanya, tak tanggung leh katanya. Nah orang kena upaki gara-gara hutang. Tadang katanya pak tengah, baik nak upaki syaram tua. Hartanya jir tak minta apa lain, tapi persaudaraan hana ke depan minta. Menyatam pagi tapi kerodrot malay tanya dengan Allah, karena Allah kagak pegah. Pernah pegah li Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, orang yang iman sebenarnya saudara. Baik nak mudawali syaram tua. Man utang lung so bayu, insyaAllah utangnya kebayu. Teman nabi tempo tiar menyata kedipit hana kebaya utang drawan leh urangnya. Nyan utang urangnya jit lung tanggung. Paling kurang baiknya kemendawa urangnya. Itanya tak selamatkan urang baik pergi, tak selamatkan perasaan anak yatim. Anak yatim kan peng berlema, yang diperlea oleh anak yatim kan saya menyeduk anak yatim yang cek tanya bapak bini nyanyi hana perlea peng duk bertanya maju. Menyeduk tajuk peng lagi tanya nya hai tu hulau hana behabe, sebab paling-paling itu hulau Medan Jaya mau menyeduk nan peng kan 24 jam rupa kupuai Medan Jaya 24 gerbu jangi ya belau sabo gerba menempa menyeduk nan peng tapi kan peng iji perle putras yang diperle oleh anaknya ayahnya kapan kembali duk natrip ka maji getemengun ma anak yatim kepengun ane pakan kepengun karena baik dikli ho ayah lun ma anak wawo kagiak beut ane mentua pat giak beut ayah lu juoh ne giak beut menyena perle kah kamu rempuk ngan ayah ka ane kayak buat beyakin yakin mo sematih ka ane mentua ibu deh anaknya iak beut ngan kepengun lima tetapi na anak nyen han jadi iak beut wate dikalen kehidupan anak nyen yang mantang ayah anaknya lain hijak ngai tangen ijih be ile ta pegah tangen mesilok di kadang ta nyoku ku ku nyo lake maaf rayu tan kenung protes panitia watena acara santunan ku tegolem ta santun nyen pe ngai kale mutapat busapan ta busapan ile sabe kerodroi be na yang hana kupiah langkawan nak mulung tepuan na yang hana kupiah langkawan lung mai kupiah bunuh ide ini. Kebetulan nak urung titip kupiah pak lu ada tungku wasli gedung nak kupiah padung padung boh ke kebegah orang yang dene jauh gini nak gemai kupiah nak padung boh pasti ganyan pengusaha kupiah nan perusahaan ganyan al wasli gejak orang yang udayah gejak juk kupiah tertung 50 boh kan yatim hidayah dedo gemai kupiah ubi-ubi artinya tak gejok khusus kan anak yatim mau diajak-ajak pak santunan sebab sering ke kalut bak live streaming nah anak yatim yang kena kupiah gejuk pak lu nah lagi lebak ditanyo tanyo nah anak nyet yang kena kupiah bek lah beda waknya dengan anak nyet lain dan nah anak nyet itu pun kupiah kupiah karai kaubi kupiah beruji hana foblau ladum si kupiah aku si isyo hai puyang nak kagak busuk on jule mai sebab malamnya aja om lathak tegedi punya anaknya roh keluarga kedanya pergi nyokal lo kritik pada dia untuk ke depan kebuka katanya nak kala nilai ada jen berseragam paling kurang kupiah benar baik sampai hana mau kupiah lebih nyan ikat nyan memperasaan dengan ngon genek pegah hana ke depan pegah genek pegah bak mak pat kupiah hana ngan geblo kadang mak ingin beri hana ngan geblo benar nyo tengku kejadian yang terjadi di lapangan. Maka li anak yatim nyo dodo andri imurneng jiba mai. Ilung mak ni hanana bloi tangen lagi ti populan han kuyak buat li. Ho gejak ma ni ti. Menyekan gejak ulang puh jerat dia ku tuak ule. Ku ken gak tu gak ku tuak pada jerat lah kau. Allah ayah yang tua. Pekan perempagah tan berangkat. Nan tepuk tinya kai lagi tangi. Nyo hai tim ya buat li. Bekah dada lu li. I anak nyan pikli. Menyahanan belawai tangan lo hang kujak ali. Menyahanan belawai patu lo hang kujak ibu lali. Menyahanan belawai lo baje lagi tiji. Hang kutip ya buat le lo malay aku mah. Dua dro urang beli dalam sedetik.
goyang aras, marah malaikat. Nang kejit gampung yang hanas putimang anak yatim, gampung masyarakat yang hanas sayang ke fakir miskin, nyan masyarakatnya mati aura kehidupan. Urang rame lang gampung, tetapi peraturan haide. Maka peraturan Allah Ta'ala tidak pernah kita tegakkan. Anak yatim fakir miskin, makhluk paling nesayang li Rasulullah. Nabi mati-matian geputut urang gatian baik sampai di Nabi han jadeh liat semayang uraya jat telat semayang uraya bak getemi anak yatim bak jalan ia nyan hai curi Rasulullah. Tapi yang itu puaji na tidak urang nan gatian Muhammad ayah ji hana gwole rumah liat getetet Muhammad nyan kejadian yang sering tak dengar cerita yang sering tak dengar. Wate Nabi kedaya anak mutuah pakan kata hana temen ngan-ngan hani tuang lu nya Rasulullah hai tuang lu wahai uraga mutuah eja hana itu puanya Nabi ikut urang agam wahai paman mereka tidak suka kepada saya. Kenapa? Karena baju saya dalam keadaan tak bagus lu hana khos mano lu man putra kadu ino dro kena Nabi ni pura-pura sidik pakan mai dro kadu ino langabeanyo eja wul. Aku sedang menunggu ayahku pulang. Memang ayahmu kemana? Ayahku di sana, aku masih kecil. Kata orang-orang, ayahku mengikuti Muhammad. Memang Muhammad mengajak ayahmu kemana? Ayahku diajak untuk berperang fi sabilillah. Jadi, aku sedang menunggu karena kata orang, Muhammad dan ayahku akan melalui jalan ini biasanya. Nabi nendu ada dana uberaya kecoh adanya kecung-cung walaupun mapai kekli gelak yang maaf dari Rasulullah hayat mutuah gelak yang maaf menyangkan kara-kara lu ayah perwakam nak wali hana masalah ne gata orang yang nak baje ya tahu rumah lu ijinya hana itu tahu-tahu. Bedah Nabi ni buo na temanu koro na na putuk baji Hasan dan Husain bak bengahnya geputubi kitanya ngelianaknya sebenarnya engkau itu siapa? Aku adalah Muhammad yang mengajak ayahmu berperang fi sabilillah. Imong anaknya karena terharu mulai hari ini aku adalah bapakmu. Nabi langsung nebegah hayanek mentua uronyo ayah kahlong ba Aisyah mah ke Fatimah kakak saudara dro ke Hasan dan Husain begitu sayangnya Rasulullah han bungeh ke malaikat bungeh ke dengku kibah han bungeh ke maka ilung lung puput atanya uronyu karena kan kagot han lung puput lung terimang anak yatim sidro dua di hidayah lung terimang anak urung gatian sidro dua hidayah ipajuh pu yang namuda pu yang lung pajuh nyan lung bikeji so yang yakjuh serkah lung terima. Artinya lu yakjuk juga ada pumu na geme breh name juga di badapu kita gun ke roi na urang geme sedekah ke jupe ni ya intan juga di badapu bahi belum kun ke roi karena lawinya hana lilung tagun bui dalam karena awaknya karami na yang karaya sebab na yang kagah limong hidayah kaitu mah maguan kala ta purno lung yu tagun bu ka dawa dawaji lung yu bibu adik-adik ji yang mantang bibit na sedekah urang tau-tau yang juk lu yakjuk langsung ke di badroi. Artinya bak urang yang kelola dapur umum hidayah pakal lu puput laginya karena lu kamu urangnya dengan keadaan lu kena protes hana lu tepat protes lu kena bantah hana lu tepat bantah lu kena pegah hana lu tepat pegah maka saya berbuat semampu yang saya yang bisa saya lakukan ubay mampu lu paling tidak lu kalau lu selamat awaknya sidro dua paling tidak saya sudah bertanggung jawab sedikit di atas amanah Rasulullah menyanak yatim hana topobet imekat habaya tinggal tunggu mengilanya agama Allah Ta'ala lagi yang akan terjadi uronyo pakan manaknya ni mengkat habaya karena mai sakit ilmu sakit hana pe ngani belo ubat man lipliti ku ku gedrok memang je tinggi mita pe untuk ipegat mak ipu untuk dipubat mai karena aturan negara tetap berlaku nyawa tunggu masalah bek sampai lang kampung gedanyo na anak mi gara-gara jih akan releh anak gedayu maunya anak yatim karusa nyanjih ke di perusahaan anaknya lain kasih tunggu kehancuran yang ada ho yang kajak lawinnya bunawan lun pegahaba ba'LP nyolong pegahaba kenyataan bunuh bengeh walaupun dalam keadaan menan-menan
walaupun keadaan lagenya karena hana mungkin luk dula na undangan guna na memperingati maulid baik kepegah li urang luk beda-beda luk bedah guna lungjak bak LP nira lun kalen urang yang na dalam penjara sadara-sadara gedanyu hamba Allah yang buronyu na dalam penjara lun tanya guna bak kepala lapas biru pak kalau saya boleh tahu ini orang yang sudah ada di lapas ini kebanyakannya kesalahannya apa? Dijawab jujur abia 90% narkoba. Ada pemain, ada pemakai. Dodolong daya karena data nambah urungnya. Kebanyakan daripada para pemain ataupun pemakai dari golongan mana? Artinya dia itu di saat berada di tengah-tengah masyarakat, dia itu fakir miskin ataupun anak yatim ataupun anak orang kaya ataupun pejabat. Ngejauh 90% dari kalangan fakir miskin dan anak yatim. Benar lo rumpuk jawaban lo. Barakah lo kemanyang bak urang polres, lo kemanyang bak urang polsek. Watena kasus-kasusnya, watena merempuk dengan urungnya. Nentulung pegah bak lo, datanya tiban. Urungnya ilung lo tren, lo nici bedah kasus. Kok bisa kejahatannya hana pernah berhenti? Bahkan itimoh lagi itimoh kulat. Na kasus cuma cua, bahkan ni cuma cua. Ada wajib irmo, icok pengen dia cuanya, ada agop, ada harib, icuma cua, harib. Dalam Islam, kau yang cuma cua tetap harib. Ada anak yatim tukang cuma cua, dosa tetap dosa. Hukum Allah hana berubah. Siapapun yang mencuri, siapapun yang berbuat jahat, maka kamu itu penjahat. Yang jadi persoalan, kenapa dia berbuat jahat? Alasan menyadari yang baju pakainya ikah kaji maju adik lum dalam keadaan hanai baju makanan pakan kahne kamekan sampai maklum ilmu sakit pakan ikah hanya kamekan sabu-sabu ataupun kamu judi kamu blowship kepada orang lain nak kata puangan kah blowship ke orang lain abis tinggal semayang anak gop dup dum orang hanai rumpuk semayang gara-gara lalai dengan permainan ji nangoni main karena kami barang ikah karena kajuk sip ikah karena ikah agen sip sehingga urang hanai temayang du apeh pake urang dumun keluarga apeh peng berhanangan gemblo tapi sip kemeja nak kata puan yang dasyah ke ikah apeh pake gomlang gampung ijawa terpaksa lu pembuatnya pakat ayah lu dalam keadaan berat hakim hanap peng ngelung lawan lu ngelung pariksa katuh kan lu yang duduk-duduk. Nyo kejadian yang terjadi dalam masyarakat ronyo yang baik niat pegahkan. Nah orang kaya hana gepeduli. Yang tak hala yang gekan orang kaya, tanyonyo orang kaya aja pun. Walaupun hana berah di rumah. Yang kaya aja kan bak harta. Orang yang kaya adalah orang yang yakin dengan pertolongan Allah. Artinya orang beriman selalu saja merasa kaya. Walaupun tiada harta, kita punya Tuhan, kita punya Rasul, kita punya agama. Yang mengatakan dirinya miskin itu orang yang tak percaya di atas kekayaan Allah. Tahu yang pegah drogatin, urang-urang iman nunggu. Makin berat gadah iman, makin gadah rasa percaya kepada Allah. Pakai menanda pegah, karena Allah kali gemenjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kagetlah getanggung jawab li Allah yang bahwa rezeki kata menyegata makhluk lu. Jatah makanan kata lung tanggung jawab. Golom lahir kata udunnya. Makanan jatah kata kebutuhan kata karena dalam tanggungan lo kipan cara getanyo hana yakin teka Allah kipan cara getanyo uranyo tak putus sahadra wadiah dia tanggung jawab Allah rame getanyo uranyo hantajit bantuan yang yatim nyona longkalan anak yatim yang karek raya na yang agam yang karek menye memang hanapat ibuat ini nabi kelung malamnya pilung tu nejuk malamnya lumpuo tapi baik niat cok-cok wadah lumpuo tengok lumpuo wadah katruk wadah buo lumpuo tengok minat sawa silahkan tapi jangan berlebihan selama lumpik lumpikir rame-rame narakan sahabat nak ulang kut malam minggu nangon-ngon ide hidayah
lama ikmu fikir kamu anaknya dendam karena kamu pegah hapu gembok menyahai lelung fikir lelung ngeri baru lelung pegah pak urung ron kepe tak peselaman anak yatimnya memang dia yatim tapi buat peluh tonuka jih raya akan menjadi orang dewasa langkawan awaknya menempunah kesih langkawan kesih panti baru langkawan yatim wadah kamu meninggai kesih lebih nyawanya juga kesih dengar jadi yang kamu meninggai nyawanya raya itu dengar langkawan awaknya nak tuha pun nak tuha lapan nak kedua pemuda tengok jina mata roy setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya uronyo mata getanyo awaknya tengok dirayu nak mata roy uronyo tak keselamat awaknya supaya dia bisa tahu menyejih menyehan yatimnya god tak jaga tak tantun tiap belut mampat tak copeng ngabiar tak tantun tiap belut baiknya nak tanyang balu kerja tak kaidu ni nak penayaannya lihat nak gada-gada nyodup no warame teo mandu nyodup no warame kenayo nyawa anak yatim 20 drawah yang tertanggung jawab padum drawah yang awaknya 20 drawah takkan 25 drawah tayo lebih kurang 25 drawah data anak bau rumnya tak mengku tapat berih mandang tiba leun tiare tapo na pu tak bagi ke eh na berih tiare rumah tiba leun ni ke baik dia urau na tipo teka dia laki ala anak muda nanti macam nanti macam ah, nak dengar anak muda menyana kamu syara ngke nyoke aku kena kau dengar ke. Menar rencana kamu syara ngke ciak cok tak berhaya. Tunggu ke si nutuli peraturan baru malamnya ke kampung baru. Ke kampung benti baru ya. Menyebit hana nak buat uke hana pe hana telefon lu. Pada dia li nomor lu. Hana ku perle ke syara kriya ke awak. Menya urang kriya kalau be lah. Nyoci pupul baju-baju tapo. Idro na mak tirana abet na mebre. Kan kelo. Kan yatimyo. Tirana ya abet na cok bre tapo. Tapo regap na patolan dompet de merah-merah ba jalan. Tru ba tempat buat na ruah. Tapo tapat baju-baju. Oh wate akhir bulan dan terus tapo tapat bre nyan bre kala tapo tapat. Tak jiwa sama rata. Padung dro awaknyo 20 dro. Merempak 2 re tapo. Kajian ile untuk pon-pon. Idra nuragam tirani yang ber tapi menyedup dengan yang kena ramai tamih dengan orang nyuan tepek negi apa ramai dengan lepek baik gaduh tiap perih dari aduhoh bagok menyenai juk di pemerintah nak santun dengan yatim tak pegang terawak yang buah selawak aduh perih terkah gop ke urang aduh pedalih keponyo pedalih keponji tipluh di pepek eh mungkin hana sajian tipulian tak minta eh mungkin di bawah lakor roh hana pepek tipluh di pepek. Nah, udah ini di kampung pantai barunya. Yang hana peng mesti 10 ribu saja kena. Menyana cik tunjuk jarum kupu awu jenim. Kupu teman nak dua ino menyedup nan papa. Aku nak dua ino lah kampung kena eh lempuh sirah kena. Hai kuwa yu milih mesti 10 ribu peng dan saja. Mana maya pina peng 10 ribu. Draw ke ketua pemuda malamnya kata kong jawab. Tunggu Juli. Ngu Ali. Nyoba draw yang ku pegang. Karena le raya furo dan kawan. Nyaganya yang dia berapa? Ya. Yang aku tanya lah benda. Cik pertapat peng untuk bulannya mengatangnya. Tengah bengah awaknya naik pada jubu. Menya malamnya kajir kena peng beo. Ngani belah berah tengah bengah. Minggu ke pai jok peng. Pu boleh nuka awaknya naik pada jubu leh. Awaknya hana jajan leh. Menya tempat pun tanggungjawab dengan Allah. Berbahaya udah bertanya menya masalah awaknya. Jahat itu tengah. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Cukup kita menjadikan diri sebagai pengkhianat. Baiklah tak khianat agama Allah. Allah kala nepegak. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kenalkah kamu siapa yang mengkhianati agamaku wahai Muhammad? Ana ya Allah. Fawat dengan pengkhianatnya ya Allah. Jangan biarkan mereka mengkhianati agama. Menyeandai kata na pengkhianat dalam dunia. Na ulang Islam yang mengkhianati terhadap Islam. Maka Islamnya akan gaduh. Tengah bak tabuh uro. Uronyo kam lai gadah ngu. Sosial hana udip. Wate hana udip sosial, kiamat tunggu terjadi. Yang geken kiamat nafsi-nafsi. Uronyo dalam masyarakat kala nafsi-nafsi. Wate na urang de lang gampo, gebedah ge lapor ba urang ba syara ge, ikun ni syara. Ah, ilung be ide gunung bi gekah mekanah ro hutan. Kah mia perlepe kajak bak lungja. Hoi drone ja, ikhwan bakan tuji na ibu tampe.
mainan riba menyetek dia ke riba kapajuh gelepak. Ini kampung dia mana awak bawa pinjam bank? Betulit. Dasha yang kena bena tamah-tamah. Ne pegah juna pekon tamah. Nah, tu awak petabah apa yang simpan pinjam guna kampung ron. Du una fik du. Kadang fik ron undang kajak kampung lu kok lu dong cok. Kan lu fik ro acara lu ija. Iya cok. Sebab syarat bawanya hana rayu tahan, hana pudu anggunan. Kadipi tegai berle. Nyantihna kadipi, idulihna, muthonan iya, muthonan ma, muduk lumbuir moh, muduk umud, ijuk peng 2 juta. Pajan bayu, wabulia nuku. Menyena ta bayu, mihanai ta mahalok. Kan iya cok rumoh tu, hai cok. Nyen menyenyen kata mu'en, dia kata nyonya nanti kira haju-haju. Nang kejit hana hirgan tu ronyo. Urang hana galak geli kepada kebaikan. Hana hirian turunnya. Din urang yang buat umlafah. Pakat. Menyena darah getanya jid daripada ata yang salah. Yang hana gegalak oleh Allah. Lebih-lebih harap. Jangankan harap. Cuba hat menteng na dalam darah getanya. Berbahaya ibadat getanya kepada Allah. Getanya hana sayang teku urang lain. Dan urangnya kajid kepada adat. Bak urang gembung-gembung. Ribanya kaitan dalam masyarakat. Akhirnya persaudaraannya putus. Ilung kalung cu mesti pengnya. Ni bedah dor nak tanya Mbak Lung, hai dor kan apa yang nampak ni cu? Hai kata minta apa kan hana teman. Mampat teman tak minta, neja aja buat tipulan Mbak Nyih nampak. Kerela buat tanya tak dakwah untuk yak cu peng riba rame-rame. Berbahaya aku. Nyan bahaya udah. Kejadian lagi nyu, karena Allah Ta'ala kali kepingat hana sote mingat. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, ketahui olehmu, kenal olehmu orang-orang yang mengkhianati Islam. Gedanya yang Nabi. Nabi jujur gedanya yang Allah. Ya Allah, man katsaba. Man katsaba ya Allah. Siapa yang mengkhianati agamamu wahai Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, fazalikal ladzi yad'u yatim. Urang umat kata hamba lu ipegah berangka banjir termasuk pengkhianat dalam Islam. Urang yang hantin bela kesusahan anak yatim. Artinya tanya hantar tim lindungi kebutuhan anak yatim. Hantar tim yuk. Ita yuk tak fikir ke anak draw tu sangat. Anak yatim mudik-mudik menan-menan dalam kampung. Ada pilih hartaya haina pusaka. Anak yatim kan peng iji perle. Kasih saya. Maya tamu tim-tim tunggu selesai. Tamu serkah-serkah. Tak cita helai untuk bulirnya. Lagi tak pusapat peng ketakan duri maulid. Bulirnya tak cipu sapat peng mubibina muda. Drone uri inang na pusapat beri. Le uragam ke pusapat peng. Bulirnya ke tak cok pengen ngan beri. Tak bagi sama rata. Tak yak juk kanan mutu ingan kanan yatimnya. Insya Allah. Tiap bulir awaknya terjaga. Menyatak tim menjaga-jaga. Hanaku puwa ke urang ganda. Urang janda, urang kasih. Berharam ke han gecok li peng riba. Pakat. Karena kebutuhan gaknyan tak terjaga li sama-sama gedayam. Hana mampu menyatidra wadamnya rame-rame pun hana mampu. Ilung sering lung pegah. Urang di Aceh yang warah 5 juta adro hana si urung pungo. Ngita tamah urung pungo du. Urang warah 5 juta adro lebih kurang urang Aceh. Menyata meserkah mandum urang gemeserkah. Ubena urang yang tinggal Aceh gemeserkah. Tipluh ribai ya mentang. Tipulian. Tipulian meserkah tipluh ribai atapu. Lung tipluh ribai. Drawan tipluh ribai. Ataupun bek 10 ribe, 5 ribe ya mantep. 5 ribe ya tapo dah menterka. 5 ribe ya tak kali 5 juta, lembok pemaja apa? 10 ribe ya kali 5 juta, 5 miliar itu biar peng. Peng 5 miliar punya tak pegat rumah, urang kathir, nganti plek lagi kamu pegat lewetnya. Tak jok peng 5 miliar, tak belok di plek, tak jok bau tu. Mati utuh, gula habis di plek. Kau. Nyankan gagaja wa tempoi iga wa utuh telhep galam abeh ke kau tiplen yang tapi ke kan di 10 ribe sidra tadi tapi 10 ribe tak kali dengan 10 ribe dra urang nyan jit ke bank nemu sabo miliar hai kamu pura-pura ba mejak-jak mempetapat kau yang tim terus karo hurung drone malamnya nyo malamnya dengku pura-pura tak petapat kan bibi nan duduk kan apa yang kena wajudah
Nya yakin ku mutamah wajib dadre. Nya teatre pasti na urang tamah, na urang yang gaakai bergona beun. Niat ta pegah ba atuh teh jeung tidengah terkah tau mari beang ya, ana jang ku pegah handeui. Hai boh ku ta pegah aju-aju, kreat benda ge geulem na dengeng. Mentang diet-diet tau. Ayat dum kata baca, kreat benda ge barawa. Alhamdulillah ta pegah ba urang kleo. Nyamnya duduk no ukur dah namun home kan nyan kaku peti nyo urung rawa na peti agak ada jala insyaallah mumpu insyaallah hamnya lala ujian lagi nyo tak jak teak tari tenda-tenda han itim ubah akai dem bajut rugau sawa yang khianat agama urung hana sayang kan yatim intan tah man gak nyan jika pengkhianat karena anak yatim mati hana tak sayang ibu buat bro wadai ibu buat bro relah agama bahkan relah agama karena naga tanyo hantim jaga awaknya berarti leluh awaknya gara-gara dayo orang yang hantim di makanan kan yedin orang yang pandangan tahiriya tapi Nabi orang kayang Nabi kalau ditawarkan di Allah Ta'ala gunung Uhud gena pegat kemuh gena juk ke Nabi han ketua Nabi kaya tiga perang nyan harta ganimah keperlimang harta ganimah jatah Rasulullah tapi uranya wana pajarawan Nabi han terukun termalak adanya kabeh gebagi kepada fakir miskin, gebagikan yatim. Lagenya waktu buka hidup para Rasulullah. Olehnya pengkhianat dalam Islam, orang yang telat-telat semayang. Kan orang hana semayang. Manya awak hana semayang, tika rela agama. Tapi agamanya rela. Ngan tak semayang hana tepat waktu. Fawailu lil musallin, neraka wailun jadah urang semayang. Pagi bancara ke semayang sampai rela neraka. Aladina hu'an sholatihim sahum. Nah urang terjemah. Artinya ditafsirkan putra mana alladzina hum an salatihim sahun orang yang salat tidak khusyuk dan nyon tak sembahyang tapi hana khusyuk nyen da usaha dengan Allah nah yang tepegat terjemahat kiban yang ngekeun urang sembahyang tamon neraka wailut kage sembahyang pakan tamon neraka alladzina hum an salatihim sahun kiban arti Nabi ini pegah alladzi yuakhiru salatihim ila akhiri waqti orang yang salat tidak tepat waktu sembahyang nuhu poha tak sembahyang lagi tanya tiga ngata nyen ka syaraya be de nepu buat nang kubah kade sembahyang kupah wede be athai de tiga ngemagrib ala tantat bakal nang sembahyang athai tiga ngemagrib gabu teng hujan ublak bakal nang sembahyang athai tiga ngemagrib gabu wakoh nang dalam rumah mahai lumo ngan sembahyang Allah lumo hanyi berahba nak menjadi berahba kai berahba ipo tu hai be kapiki ke dia ke kaya pegot kaya ka sembahyang le ke di kudo ke dui berai lumo Allah hanci itu nak dia tiga go lumo di berikan di sipa apa-apa oi hai tengah maghrib mentang mak pegong lumo ni ya pegot bro lumo ni woi tu woi bilang awai woi lampu awai alatan mano 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 maghrib mentang lagu lumo mampak beda urang lumo ilmu majar maghrib di ulang wura man urang pa lumo pu ulang wura hawa geje ke lumo baiklah kita pikir yang butoi-butoi menda makanya katanya insyaallah bumpu nyo takalan bulian nyo lah berjalan buhan menye berjalan yang kahebat tak mulai le baju-baju begadu tak pegah mano tak pegah mendi tak pegah lagi nyo tak pegah runji lah pegah lagi ji begadu pesalah go berapa tersalah olehnya yang kedua langsung nak pegang. Nah penting tengku terdidik anak kedanya lagi bunuh penting. Karena Allah Taala nak pegang dalam Al Quran. Waliyakshalladina lau taraku min khalfihim duriatan diafa khafu alaihim wal faliyatakullah waliyakulu kaulan sadida. Wahai orang yang beriman nak pegang Allah. Waliyakshalladina lau taraku buyah tengku pegang Allah. Wahai orang yang beriman takutilah. Nyong kedanya yang kana aneh. Anu tanyo nainang naga bu keraya ataupun rubut Allah kawai kagak peringat baik dan mendawa dengan Allah Ta'ala tengok waliyah syaladina lau taraku hai ma hai ya hai urinam yang kajit ke ma hai uragam yang kajit ke ya bututah ni buyan putra yang pelelong puyara lau taraku duriatan ta'ifa tegedi mati tanyo tawa ba Allah mati ma mati ya takubah anu ino dalam dunia posisi anak tanyo wate tanyo mate di afa zuriatan di afa getanyo hanale kata wa ba Allah tinggai anak ino dalam dunia darah tanyo yang jet kanu teu rojo nyen darah kayo posisi anak tanyo di afa
apa makna tiapa? Mereka tak paham dengan agama Allah. Anak tanya hana tapi ilmi agama. Khafu alaihim nepengah li Allah. Beya kata kana kata menyemate kata tengai anak, anak kata hana ilmi agama. Khafu alaihim beya kekeji ngan kerimuang kepengah li Allah. Pakat rimuang paling-paling ikap dro tetapi handre dan neraka. Tapi menye anak dro ke hana ilmi agama berbahaya. Dro ke hana bahagia di alam barzah. Allah kala kepingan. Falyatakullah buya teka Allah. Karena nyen perintah buya terdiada perintah Allah. Menyahanaya aku pergi mati tempuhan selamat iman. Tau pegah Allah yang pegah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bek sampai ketanyo mati dalam dunianyo tak ubah dunia taluk dalam kubur tanyo hai tapuo Islam. Jangan engkau mati duluan kata Allah sebelum engkau menyelamatkan iman dan Islam. Dek ile mati dawa Allah menyenggol mabih dek kata temaya. Kiban yang keken bek mati kecuali dalam Islam. Tanyo nanti ngai temaya kata temaya ile babi. Nyat ada mati tanyo kalih dek kata temaya. Na udang tengah nuru ya bayu ile. Na tau padgop lakem mah ile menyemanteng na dosa dek ile meninggal. Pakal mana lahir tanyo dalam dunianyo hanak kami dosa. Allah getitip tanyo bakma ngan bakya wate urul lahir pun getanyo lahir tanpa noda dosa hana dosa getanyo pajan getanyo dosa wate karayu geperayu lima dalam keadaan salah mangan iya hana gemi ilmi agama saya tanggung jawab mangan iya wajib bertanggung jawab menye anik dibuat dosa maka hai anik mudua mudua hai anik darah mudua lu ulang segera menye nasayang ke kemak kasayang ke ya ma yang naik rumuhnya maka yah yang naik rumuhnya yah drog hentikan kejahatan itu hentikan kemaksiatan bedah anak mutuah yak ber bedah anak mutuah ibadat bekle kapuat maksiat karena lang tubuhkah na darah ya lang tubuhkah na darahma duat pun tapnya dia susuma ona urang ikut ilung tunggu ke pegah lima aku ada jid bayi beroji anak dia susu malu putra si kebiji dubai ada pegah. Nah, namanya tengah bayi karena anak ia tuh huma gebi ia u. Man ikhlas teh. Ha, bagat tetap na tama tu badan kedai. Putra yang na ada mak badan kedai. Darah hiat mak wadah lang kandungan beruji kita nyonyan dapat jauh. Lang tubuh tanyo na darah mak lang tubuh tanyo na darah ya. Mati ma mati ya gua lang tubuh. Darah ma darah yah mantang menjajah dalam dunia drawan cukup hanan semayang ma drawan kamu ninggai entak dengan malamnya apa yang kita jawab malaikat kita maya eh hanan kahi eh haju hanan itu maya ngasah ibu ibu eh hanan ibu jauh Allah kibancara kadidikan tapi hanan kah hanan itu maya kariwang leh kedua dunia kayak peselamat anak kele dan kejen hanan selamat kah orangnya bekal anak drawan kah hanan ibu selamat agama Allah berbahaya angku idunya kamu karang pulang uruh kiamat waliyakulu kaulan sadida. Jangan pernah main perasaan. Baik gaduh tak pertimbang anak kena lembut relah tanya dengan Allah. Ilung tiga truk lun baga. Hai anak muda mendua. Hai ma idron nama nanti. Ni awak nyua mak dron. Kakek awak nyua ayah dron. Mandung tanya nama naya. Maya tanya tak buat salah. Ma kita nyua bertanggungjawab dengan Allah. Maka oleh karenanya sama-sama tak menjaga-jaga. Lagi Nabi pegah gunung. Na urang mekarat hana ilmi agama. Maka le urang yang na ilmi tulung bi ilmi kepada urangnya. Nyen tiban, urang yang tulung, urang yang ditulung le Rasulullah. Yang pertama anak yatim dan urang-urang lain yang mekarat, yang perlu bantuan, geyu bantu. Urang yang bantu lillahi taala tiban tengah hari kiamat. Hatani fil jannah kata Rasulullah. Kamu dengan aku nanti sejalan selangkah menuju dalam surga Allah. Sama-sama kita datang dalam surga ketiga dengan Nabi Muhammad. Maka lagi yang kena kuburnya teruslah meningkatkan anak-anak tanya benar dalam pendidikan agama. Lebih-lebih lagi dunia urunya nunggu. Nyo dunia urunya dunia yang cukup berleh. Anak niat dan kitula. Bet anak ada orang pega. Menyebrokan inohan kaya eh lawinyo hanai eh le nemi inohan. Muiwit lengembung, muiwit bagi dia kupi kau. Pekat, hana liya latan bagi dia. Tanya iwo taya eh. Itu ni yang pekat mai long mangku awa wai tak. Hai kau wawa kaya eh katalat. Hana tikula tengok ibu kak. Ibu dah leh ke hana tikula, hani bong. Pekat hana tikula, na corona.
Nang kaya ku pegah kamar anak teman tu. I coronanya pintu padang buat pintu rumah ulah aja. Memang di coronanya nah hebat. Itu padangnya ini cukup tak kiati. Bak pintu tu menji hidang corona. Ini hebat daily ah iya iya gahnya. Milang blang jehi yang na yang urang yang kumi dulu je corona haya kena yo ikut iko. Kuat ra kadonya nyo. Hana tanda urang pegawi. Yang ku bebut dan be sampai dron na pega berarti coronanya hana dia. Nah, be nakarat meningai. Menyebit genang bit ningai. Temam yang perlebe genang ho yang aja benaya semaya. Coronanya iblis. Yang berat mai beli urang ka kenang corona. Ya. Cara ngak baik kena tung semayang ho yang dia, menan yang gajari kita nyo dalam agama. Dan ja berangka ho bernama ke. Idra kuna idra dan ho. Man ku puo masker nyo perle. Baik dan mengabai. Mami hana masker, hana ku puo si. Pagod na masker alami, masker bawaan. Pan, bulai hidung. Nang kerja bulai hidung yan, guna tepu masker ada keberi oleh Allah Ta'ala nya, masker gratis bayi nak abun. Dan bayi payang-payang tak, bayi nak lagi beralih yang kerja. Yang boleh udah pegah dan kokoh bulai hidung, kepegah dah biar masker. Bayi merah teruk ke nanti. Menyekap payang tak tak kok, bayi tak abun. Nang kerja, kita nyawa dia tak tunggu semayang. Goyo patho ia lang hidung. Kena kebuah keken dengan isin syak. Goyo hirup ia lah hidung. Goyo hirupnya di darah babak. Ia nyan ladung goyo hup ngai hidung. Oleh nyan goyo hi. Kepu. Ngan itu git penyakit. Abe-abe nyan ngan kada. Man kupu gi patho ia lah hidung. Hai pegah lewat nyopi corona ita mengerai hidung. Ita nyot hiruah di malam. Tantung isi mayang paling kurang lima ngga. Corona baru lewat ke dia dalam utak. Trip poro ilu becu-becu mamih nak tatung itu maya nyanjinya itu bi ulua hantep ngencuci tangan ha bendo ini yang mandangnya yuri selam ngena yang kencuci tangan tu bi utung itu maya olehnya bi ora apa guyu kumur-kumur pagan guyu kumur-kumur virus coronanya ejih yang jadi tamang hanje tamang repori-pori begah limiti. Karena ji raya virusnya jin idam ra hidung dah hanya yang tamang ra punyung hidup pun adung ki. Ben tak kaya pakai mata ke ba punyung ngaran hanai-hanai go. Kelo ne benan hat gapu benan ada kelo gapu lam punyung. Ba tengah teman tangi ran kana tu kau lam punyung pakon be hidung corona be bangai. Lagi yang kai pegahnya ne bete, kita nyu dalam Islam kala gatu. Lang Quran kala ke pegah jangan campak dirimu dalam kebinasaan. Adanya baik tak pajuh makanan yang jin terleh tubuh. Baik tak pajuh hatta hana perle yang getam li Allah Ta'ala baik tak pajuh. Eh kali tak jaga roh kenang si. Tanya urung na tauhid. Koronanya makhluk Allah. Kalau kenyan kehendak Allah tak terima. Kali tak mubat han boleh. Tanya urung iman mandang na jalan keluar. Bersabarlah. Tak sabar di hati putra yang kagak beri li Allah. Gepampun dosa. Menan tunggu alamat ketanya yang muiman nang kaje urang muimannya hana rugo ke pu yang diberi oleh Allah Taala mandung na jalan kelu na jalan keluar yang penting benda dimamalkan idanya be terlalu berani dengan penyakit kai pegah le urang be kaje kenan pagen nyen lang kampung nyen tengah na kenang penyakit mudah cirit kibanya ke mudah cirit itu be rada babah rabah itu be mudah. Ada punggung itu biaya, nyai itu biaya, ada apa? Nyai kakon lembu. Nyai mutah cirit, nyai merojih kepegah, nyai penyakit daun. Cara pubat, urmuh sakit, ja. Mbak Allah dalam, payah tahui bendu. Lagi dulu mbak Allah. Kibat cara tak lagi dulu mbak Allah ta'ala, lagi tadi nali pegah. Manusilal bala illa bidambin, wala rufiyal bala illa bidobatin. Han gadek, han itrun bala, lagi bala urunyu. Nyu kamu tama-tama angguk. Tamu doa ngentruk banjir berdiangkut coronanya butruk laut. Sebab na rahman dibalik daripada musibahnya na rahman. Kan tenang kepada cobaan.
cobaannya tetapnya tetap diberi oleh Allah Ta'ala cobaan macam-macam. Maka leh kita nyonya bek sulak bek susah nyobalah akan mentamah-tamah dan hanya hana berhenti akan mentamah lain lo nyo menyena tanah longsor moyo tekedi tengah kejadian banjir-banjir lewat nyo mentamah dengan gumpa tengah bengah pergi tanam tengah labir karena kafir dia dalam lam temandung nunggu man takut berai dan nyo bek hai menyabek ken Saidina Ali bala tidak akan pernah berhenti. Allah Ta'ala terus akan gejuk balanya illa bitaubatin wala rufyal bala illa bitaubatin han kadah bala kecuali budak tim tau taubat yang tinggai semaya kata yang tinggai puasa kata yang katam pergi bekli temendawa yang katam bungih-bungih sambung saudara kelai hana gayu wadah yang mendawa sambil kedorong dan bek tiap bela buat kapi lekenayu karena kafe yang itu mikir di untuk wirilah hilang anak nakalan nunggu pagi bak kipan kafe di ilanya kadanya macam-macam di ilanya kadanya tapi danyo hana berdaya bahkan hana berdaya karena ekonomi dunia orangnya iman di kafe ikanyo cukup ya terkedu nang kerja dia terkedu kafe ikafe kai itu mikir ipegah ke danyo teroris nan tukar manya hana ipaya paya kuri Islam teroris akan bangkit ekonomi dunia ekonomi akan gemat di urung Islam manya ekonomi di mat di urung Islam akan goyang kapi nyen ipuyo-puyo lagenya ngat bek bergerak urang Islam uranyo IMF nyen adalah bank dunia ipaga kan bank tu IMF nya tempat simpanan uang orang kaya yang na dalam kapi icok pengen dibagi-bagi ke nanggro muslim yang kathien urang yang Islam kathien hana gejit lawan kapi bahkan hana gejit lawan karena ekonomi di tangan mereka menyatupu kapi dirilah tanyo uranyo ngan bank tanya urang Islam tempat ini apa man hihana pekot karena kriat lagi ada pegah benar ki meripari pepek lagi ada pegah benar ubena urang Aceh baik ada pegah Indonesia ini tanya urang Aceh jopeng sepuluh ribu yang sepuluh batau tak kubah kubah bak bendahara yang terlantik ke road kubah bak urang yang terpercaya lagi tanya tibulian napeng 5 miliar 2 bulan 10 miliar 12 bulan napeng lagi tanya tunggu 50 miliar 50 miliar bank tak santun dan nyetim nah ini bank kumlingai kok jai bank bagi tanya uri silap tapi karena kriat kehidupan berjalan katanya corona hana bahaya paling-paling menyetekedi genang corona tetap tidak menyekenang penyakit kriat gada iman corona haiti ulun neraka tapi kriat penyakit kriat haiti ulun neraka nah ulun pega meterkah bagi kelah menyemodem-modem dron tak mati dan tanya kelah main drone apa ya? Ah, tambangan drone sih. Bukti ni hei lom nak nak saja nurun drone. Main lom ketambangan drone sih. Mantang kriat bagi danyo. Mama terdekah anak ya kelah eh nafala. Nah, bagot gebi pahala oleh Allah dan lalu menjam. Ikhlas nafala. Bahlawan kriat bina pahala. Puh ya kelah hidro sunan. Poh kriat wajib. So raya pahala sunan yang wajib. Cijawu. Raya wajib ku nang kejet jo terkah bejai-jai hoya ijah celeng de dak ulalan tengut bah gede nya mun tete gede ge awak nyo ja bena mah roh mendi oi 50 ribe nya tak ngelusa taturi tigamnya roh tak cuke nya lan celeng gi 50 ribe mo sa tinga ingat dengan ku karena kerin tapi tinga te kebiasa hantinga dele menani di dalam dunianyo maka dalam halnya semoga getanyo roh langkawan ulung-ulung agama menyembungih ke kapi lawan kafinya kibancara ada lawan kibancara dilanya gedayung menang kalawan lawannya menyekapi di pegi gedayung bek dan timu pegi cara bek pegi gedayung waktu simu bihablillah jamia kajamun kagak pegah li Allah bek kamu dawa kamu setia setia tapi kedodok bek li gedayung tentang pegi pegi karena di tempat pegi yang rugokan gop tanyo yang rugok tiga picok lebang semoga yang tak pegahnya nak faedah gelung faedah gedodok untuk malamnya mata pada inohno ila hadratin nabi musaffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa ila arwahi abaina wa hadina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhul lilaina wa ajmain alaihi al fatihah warahmatullahi ya billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin.
bulan menye anak yatim na tahandun langkawan anak yatim nyon na keci ukeun teu kedih di Aceh nyon manteng napeng lagi uronyo menye keci dari anak yatim yang na tahandun insyaallah ukeu tinga lang kampung dayam keci dari anak yatim yang pernah menerima santunan jih akan dibela anak yatim yang lain yang inang-inang ini wilikun jih memang hanjut keci sotongo anak mutuah nyo tinga gebihak li Allah merempuk lakau di urang kaya nyan ati truk bulan-bulan tertentu ipakat lakau wo gompong untuk ya santunan anak yatim karena selamat jih hanajut ku urip inang releuk disebabkan kajaga lagi tanya rame-rame na faedah perlombaan yang dipegangkan yang min nelanjutkan karena yang untuk tadidik generasi bangsa saya akan datang buya ketanya menyanyi tanya mengenai dunia agama akan hancur mengenai dunia dan akhirat ketanya taja umumnya kan rencana yang mendarubawa dan mati tumpukan pura-pura wadah ke mati hana teriwang leo dunia dengan mati kan kami urusan tetapi kematian adalah awal daripada permulaan kehidupan yang sebenar yang sebenarnya menyangka mati nyen berarti udin yang hana mati-mati li semoga tanya untuk bisa sadar li Allah mati tubuh mana masalah gadah nyawang nyen bihana masalah tetapi yang bermasalah menyangkadah iman gadah Islam na'udzubillah hanya ono usiku menafsi minta Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.